Pemerintah Kota Madiun kembali menyediakan gerai vaksin di area Taman Sumberwangi di Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Gerai vaksin dibuka selama 2 pekan, mulai 13 hingga 26 Februari 2022. Gerai vaksinasi ini melayani perharinya 200 orang mulai pukul 3 sore hingga 6 petang. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, jika gerai vaksin ini untuk mengakomodir masyarakat, baik warga kota maupun luar kota yang belum menerima vaksinasi dosis 1, 2 maupun booster. Apalagi varian Omikron dinilai lebih cepat penyebarannya. Untuk itu, Pemkot terus mengupayakan untuk pemerataan vaksinasi. Omikron terlalu tinggi. Korban yang belum vaksin. Maka vaksin kita perketat, siapa saja cepat vaksin. Kalau nanti semuanya sudah vaksin, daya tubuh, daya tahannya bagus, insya Allah Omikron itu tidak mematikan kita. Ini jadi gerai masker tambah, vaksin tambah, olahraga tambah, kasih vitamin, kasih susu. Itu aja, aktivitas tiap hari jalan. Vaksin misalnya target deh, semua masuk 100% ke atas, ya terus sudah. Terus, walaupun warga kita selesai, warga dari luar masuk, ya kita vaksin semua. Sementara itu, per tanggal 13 Februari 2022, kasus COVID-19 di Kota Madiun tercatat 324 kasus aktif. Untuk itu, bagi masyarakat meskipun sudah menerima vaksinasi, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kriswanto, JTV, Madiun.